السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Tapi juga sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala di atas segala limpahan kurnia, inayah izinnya. Alhamdulillah. Tempat sama-sama kita terus beristiqamah memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Taala, dan alhamdulillah bersama-sama kita menunaikan solat subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan solat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan terbaik. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala yang telah menghidupkan kembali kita semua pada pagi ini setelah mematikan kita semua seketika dalam tidur kita. Wa ilaihi nusyur, dan kepada dia kita kumpul, kepada dia kita kembali. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Taala kita dapat sama-sama menterjemah nikmat dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Taala, bukan sekadar dengan mengungkap perkataan alhamdulillah di pagi-pagi hari, tetapi alhamdulillah dapat sama-sama kita melangkahkan kaki ke rumah Allah sebagai menzahirkan rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mudah-mudahan inilah sebahagian daripada pengembangan hidup kita, bahawa agama ini bukan agama yang sekadar meniti di bibir, agama yang sekadar bersifat retorik, agama yang sekadar dijadikan slogan, tetapi mudah-mudahan menjadi tanggungjawab kita bersama untuk sama-sama menterjemah keindahan agama Allah Subhanahu wa Taala ini dalam bentuk praktikal, dalam bentuk realiti. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk menyambung kembali perbincangan kita daripada kitab At-Turur Muntaqah Minal Kalimatil Mulqah, yang terhenti seketika rasanya 2 bulan kot kuliah subuh kita tak ada. Pada bulan 11 seingat saya, saya ada program di Brunei, dan pada bulan lepas bawa jemaah umrah. So, alhamdulillah pagi ini kita sambung, dan dah pagi ini insyaAllah kita akan cuba bertadabur ayat daripada surah Taha sekitar ayat 123 hingga 124 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Sadaqallahul Azim. Ayat kita pada pagi ini merupakan suatu rintitan daripada kisah yang berlaku ke atas Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebab itu di dalam bab tafsir kita diajar bahawa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi'khususis sabab. Pengajaran yang dapat kita ambil daripada satu-satu kisah yang terakam di dalam Al-Quran tidaklah hanya diambil dari sudut
watak nama yang disebut semata-mata, sebab yang berlaku kepada individu tersebut semata-mata. Tetapi dengan keumuman lafaz tersebut kita ambil iktibar pengajaran. Sebab itu dalam kisah, kalau kita katakan bagaimana Nabi Adam ini memang pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah ada menyebut innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah sebut dah, sesungguhnya Allah yang pilih Nabi Adam. Luar biasa, tidak ada manusia yang tiba-tiba lahir, tak ada bapa, tak ada mak, tiba-tiba muncul. Ini memang Allah yang pilih, Allah jadikan. So tidak ada sebab untuk orang nak mempersoalkan bagaimana Adam ini boleh jadi ada dan sebagainya. Allah yang pilih, Allah yang jadikan Nabi Adam AS. Kedua, yang Allah pilih juga namanya Nuh. Nabi Nuh semua tahu, luar biasa kecekalan, kesabaran sebagai motivasi, semangat kalau bercakap dalam bahasa dakwah. In terms of achievement, kalau kita calculate dan sudut kejayaan, berapa ramai yang dapat dia dakwah, berapa ramai yang dapat ikut, bukan kata tak ramai, ahli keluarga pun menjadi cabaran yang besar. Supaya sama-sama kita ambil iktibar, semua kita bercita-cita nakkan anak isteri kita semua dapat petunjuk hidayah, nak berjaya, nak cemerlang. Tetapi Allah dah bagikan satu framework, satu peringatan, satu gambaran bagaimana yang paling penting adalah kesungguhan, effort dan kesinambungan berterusan melakukan usaha tersebut. In terms of result, kita serahkan bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, ala Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Saya kira agak banyak kita dah kisahkan tentang Nabi Allah Ibrahim. Nabi, tapi tadi yang dua, Adam wa Nuhan, bersifat individu. Yang ketiga, ala, keluarga. Keluarga Nabi Ibrahim. Satu yang paling mudah kita faham bila sebut Nabi Ibrahim, rangkuman yang paling mudah yang biasa kita akan sentuh di hujung-hujung tahun Hijriah adalah kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Kisah yang luar biasa, kalau ikut logik takkan berlaku lah. Tetapi itulah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih Nabi Ibrahim dan kesannya adanya manusia yang begitu hebat sifatnya membenarkan segala apa yang datang daripada Allah. Allah suruh tinggalkan anak, dia tinggalkan anak. Allah suruh sembelih anak, dia sembelih anak. Tetapi di sebalik sesuatu, arahan, cubaan telah menatijahkan hasil-hasil yang luar biasa juga. Dengan adanya tinggalkan di bumi Mekah, Mekah yang kering kontak, tiba-tiba munculnya air zam-zam. Dan sampai ke hari ini kita boleh tengok kesan bermulanya daripada seorang insan yang beriman, bertakwa dan membenarkan segala apa yang datang dari Allah. Tengoklah bumi Mekah yang ada pada hari ini. Begitu juga dengan sembelihan tersebut yang kalau kita kata memang tak logik, tetapi Allah telah membuktikan sebaliknya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita terlepas pandang bila sebut kisah Nabi Ibrahim, jangan hanya nampak side Nabi Ismail saja, yang daripada itu dah keturunan bangsa Arab muncul. Jangan lupa di sebelah satu lagi anaknya selepas lahirnya Nabi Allah Ibrahim, belah Nabi Ishaq. Yang belah Nabi Ishaq inilah yang lagi luar biasa sebenarnya. Dari sudut apa? Kelebihan yang Allah berikan kepada keturunan Nabi Ishaq yang juga anak kepada Nabi Ibrahim, yang sampai ke hari ini menjadi suatu bahan ataupun sentiasa menjadi target. Apa dia? Bani Israel. Yang ni yang kadang-kadang kita tak perasan, bila sebut Bani Israel ke, bila sebut Yahudi ke, di daripada mana. Yang sampai ke peringkat hari ini pula, kita jangan lupa satu cubaan yang dilakukan oleh Donald Trump sebagai nak test market orang Islam. Siapa yang betul-betul serius ataupun hangat-hangat tai ayam aja, berani dia declare kalau dulu 1948 yang bukan sekelip mata mereka berjaya meraih bumi Palestin dan dijadikan bumi Israel. Usaha itu sampai ke hari ini, kalau tuan-tuan silap-silap hari bulan buka map dunia, takut-takut dah tak ada dah perkataan Palestin pun sebenarnya. Pelan-pelan dia berjaya meraih.
Yang mana kadang-kadang itu pun kalau boleh kita tengok dalam itibar, kalau tuan-tuan buka mata luas-luas, berapa ramai sangat sebenarnya orang-orang Yahudi yang ada atas muka bumi ini kalau nak compare dengan umat Islam. Ini kelebihan yang Allah berikan. Sebab itu jangan kita hanya nampak dengan mata fizikal, benda yang sedikit tak akan dapat mengalahkan yang ramai. Kuantiti yang sedikit tidak mampu untuk mengalahkan yang ramai. Benda ini bukan benda yang baru, dah lama. Sebab itu kadang-kadang kata, mana logik, tak boleh, yang sikit tak akan dapat kuasai. Tetapi ingat, Bani Israel ini Allah sendiri yang janjikan. Kalau tuan-tuan masih ingat, bila kita tafsir Al-Quran, dalam banyak-banyak ayat, banyak-banyak surah, surah yang paling panjang ayatnya surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah yang paling panjang itu menceritakan tentang kelebihan Bani Israel sahaja dan menjangkau lebih daripada 100 ayat. Lebih kurang ayat 40, lepas tu semua cerita Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Jelas. Hei Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku bagi, Allah bagi. Memang Allah bagi kelebihan kepada Bani Israel tersebut. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku sesungguhnya memang lebihkan kamu. Lebihkan kamu semua daripada yang lain-lain. Sebab tu jangan lupa daripada anak cucu Nabi Ishak itulah lahirnya Nabi Yaqub. Dan bila keluar Nabi Yaqub, anak dia yang 12 yang termasuk dah di kalangannya juga Nabi Yusuf. Sebab tu nak cakap kelebihan, sebut je Nabi Yusuf, agak-agak apa yang anchor dalam kepala kita. Nombor satu sudah tentu kehandsomean dia. Nak membayangkan memang Bani Israel ini bangsa yang cantik-cantik, yang lawa-lawa, yang handsome-handsome. Sebab tu kalau nak sebut dari sudut tu, tuan-tuan kalau biasa, tak tahulah kalau tuan-tuan biasa tengok orang Arab macam mana tengok muka diorang, ke tuan-tuan jenis tengok muka Arab sama je macam orang Arab tengok kita. Orang Arab tengok muka Melayu sama je, dia tak tahu pun kalau kita boleh tengok ni muka Melayu ni, muka Terengganu ni contoh. Kadang-kadang tengok muka boleh nampak, ni muka Sabah Sarawak ni, ni muka belah-belah Jawa Johor ni, ni Jawa Sabah Bernam pun berbeza kadang-kadang. Kita lah yang betul-betul ni kadang-kadang boleh nampak. Orang Arab tengok muka Melayu, dia kata Yaban, Jepun, dia tak nampak beza. Macam tu juga kita tengok Arab, kadang-kadang kita yang tak biasa sama je. Tapi kalau tuan-tuan tengok betul-betul dah biasa, muka Arab Mesir lain. Arab Mesir ni kasar sikit muka dia, sebab Arab Mesir ni dia campur dengan Afrika lah apa sikit. So dia muka dia macam tu, duduk pun sebenarnya benua Afrika. Hakikatnya lah, belah sikit lagi Saudi. Saudi pun tak berapa nak muka dia tu, tak berapa nak Arab mana dah. Dia dah campur dengan ni lah, dekat dengan Afrika pelbagai. Banyak pula orang luar datang, yang betul-betul Quraisy kita pun dah tak tahu berapa banyak tinggal. Sebab tu bila tu dalam sikit, dah mula dah Jordan, dah mula lembut sikit. Bahasa pun sama tuan-tuan, kita pun sama, orang Pahang macam ni, Perak, Terengganu macam ni, Kelantan, dia ada alun dia. Nak lembut lagi pergi Thailand terus, Sawadika, dia betul lah beralun lagi. Arab pun macam tu juga, bila tengok, oh belah Jordan tu dah muka dia makin lembut, bahasa dia lembut lagi. Nak dalam lagi, Syria lagi lembut, muka pun makin lembut. Nak dalam lagi, belah Lebanon, Palestin. Ni makin dalam makin cantik. Bila cek-cek balik tak pelik. Nak cantik lagi, kalau kata nak lembut lagi muka, jadi Iran pula dah sana. Itu dah tak pernah harap dah. Ini benda-benda yang kalau kita tengok secara macam tu. Sebab tu nak kata sebut kelebihan Bani Israel ini memang banyak. Dengan cantik, dengan handsome, itu baru yang kita nampak fizikal. Cuba tuan-tuan, jangan lupa apa yang berlaku pada Nabi Yusuf. Itu semua ahli Yaqub, Bani Israel lah tu. Anak-anak Nabi Yaqub, adik-beradik dia, berapa pandai diorang boleh create persepsi terhadap Nabi Yusuf. Itu memang kejadian Yahudi, buat fitnah, buat cerita, tipu bapak sendiri dengan cerita-cerita. Sebab tu Yahudi yang kuasai dekat Hollywood, dia tak perlu ramai, tapi dia pandai main game. Termasuklah politik, dia pandai manipulate everything. Benda sikit nampak banyak. Sebab tu akhirnya dia tak perlu banyak, tapi dia tahu nak main game.
umat Islam yang begitu ramai, yang begitu kuat imannya, dia pecah-pecahkan dah. Arab dipecahkan, digaduhkan, dilagakan, cukup. Sebab tu selalu saya sebut, dulu US kena masuk Iraq, nak kuasai Iraq, nak perang dan sebagainya. Lepas tu dia tak mudah, dia tak mudah game. Senang je, tak payah kita gaduhkan ni Islam-Islam, kita main sentimen Syiah, dunia Syria. Dia main sentimen pun, jatuh besi. Satu-satu. Sekarang bukan kata Arab dengan Arab dalam satu negara. Dilagakan pula Saudi dengan Yaman. Cukup. Dah, dua hari lepas tu, tak sempat nak fikir tentang masalah tempat sendiri. Tak ada seorang pun peduli apa yang berlaku dekat Palestin. Bunyikanlah nama apa, Libya ke apa. Dulu, selalu saya sebut, at least dengar lagi nama Muammar Qaddafi. Dengar nama Husni Mubarak. Busuk-busuk mereka ada suara. Tapi hari ini habis, semua dah tak ada suara. Siapa ganti, silap-silap kita pun dah tak tahu. Sebab yang tak ada suara ni namanya papek. Yang akan bagi suara, papek mesti. Cukup, tak perlu ramai. Sebab tu memang Allah bagi kelebihan kepada Bani Israel. Cuma, sebab itulah kalau, tak tahulah kalau tuan-tuan faham kisah tentang background Bani Israel ni, dia punya keluar masuk bagaimana. Itu yang kalau kita tengok, bermula daripada keluarga Nabi Yaakob, semua duduk dekat mana asalnya. Yang dah, akhirnya bila Allah punya plot penceritaan Nabi Yusuf itu yang diletakkan dalam perigi butanya apa, bila keluar akhirnya jadi penguasa di bumi Mesir. Ini kata pandai tak pandai, hebat tak hebat, dah kena macam tu pun boleh jadi juga sama dia dekat bumi Mesir. Bila Nabi Yusuf dah tu, pendek cerita, bukankah akhirnya bila dia naik jadi pembesar negara, dia bawa terus ahli keluarga dia. Masa itulah Bani Israel beramai-ramai berhijrah ke Mesir. Bila dia dah berhijrah, dia dah jadi somebody, dah dapat macam-macam specialty dekat Mesir. Dari zaman Fir'aun, Fir'aun tak boleh terima Bani Israel. Dia bully, dia jadikan kuli. Masa itulah datang pula generasi Bani Israel seterusnya. Siapa yang selamatkan? Yang tu zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, Nabi Musa. Nabi Musa dengan Nabi Harun kan Allah datangkan suruh berdepan dengan Fir'aun. Semat tak semat berjaya, bawa keluar pula kerja Nabi Musa, Nabi Harun, keluarkan yang tu belah Laut Merah berbagai. Keluar, sampailah ke Palestin balik semula. Bila kat sana, naik balik Bani Israel. Kenapa? Zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, zaman pemerintah. Cuma memang pengajaran cukup baik. Bila dah kuat, diorang gaduh sama-sama diorang sendiri. Berpecah lah pula Yahudi sama Yahudi. Ini benda-benda yang kata Bani Israel berpecah. Akhirnya habis sampai satu dunia. Rupa-rupanya bila zaman kerajaan Rom naik, habis dibersihkan terus semua ni. Tu namanya Nasrani dengan Yahudi pun asalnya tak satu. Berpecah, dibuang. Naik pula Parsi pun sama juga. Yang cover atau lindung balik siapa? Kerajaan Islam balik yang naik. Bila Islam naik, Islam payung balik. Tapi itulah sampai berlaku akhirnya secara ringkas. Bila Islam dah payung cuba jaga, akhirnya timbul Zionisnya, timbul Orientalisnya. Sebab tu kalau tuan-tuan buka surah Al-Ma'idah, hujung-hujung ayat tu, ayat 50, 51, 52 lebih kurang, memang cerita tentang Ba'duhum awliya ubang. Nampak macam ni Yahudi ni Nasrani, tapi bila berdepan dengan Islam, mereka akan bersatu. Sebab tu bermula dengan Orientalis kurun 18-19, kaji tentang Islam. Masuk kurun 20, Orientalis masih bergerak, Zionis muncul. Mereka boleh bekerjasama untuk jatuhkan kerajaan Islam Utsmaniyah Turki, dan akhirnya mereka bertapak 1948 di bumi Palestin. Itu yang sampai hari ini. Usaha-usaha yang sebenarnya semua itu dah terangkam dalam Al-Quran dan disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi Allah nak tengok apa kita punya action. Ibarat zina, tahu dah haram. Tahu dah anak isteri kita minta qu anfusakum wa ahlikum nar. Tahu dah Allah kata pesan. Allah tengok aku dah sebut kau buat ke tidak. Kau baca ke tidak. Itu je game kita atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila sebut memang Nabi Adam Allah pilih special. Nabi Nuh special, Nabi Ibrahim keluarga dia, Ali Imran pun sama keluarga Imran, siap rakam dalam Al-Quran. Maka dalam kisah ayat yang kita baca pagi tadi, apa pagi ni berkaitan dengan kisah Nabi Adam. Qala bi ta minha jami'an.
bila mana Nabi Adam alaihissalam termakan dengan tipu daya iblis. Di game dia nak kata, Adam pun boleh tertipu, apa sangatlah kita hari ini mudah sangat nak tertipu, terpedaya dengan kisah, dengan cerita yang dibawa oleh iblis dan kuncu-kuncunya. Maka dalam kisah Nabi Adam, semua sedia maklum bagaimana Adam dan Hawa bukan tak tahu, tak boleh nak makan, bukan kata makan, dekat pun jangan dengan pokok tu. Tahu dah benda tu haram, tapi bagaimana bijaknya iblis memanipulasi. Silap-silap benda yang sah-sah haram, apa namanya? Arak. Taklah arak ni dah tak berapa haram, namanya dah lain. Cukup macam tu dah menggunakan masyarakat. Rasuah, semua tahu haram, tapi dia pusing benda-benda. Eh, dia bukan rasuah kot, ni hadiah. Ni fitnah tak, ni gosip. Terminologi kadang-kadang yang akhirnya masyarakat jadi piru. Eh, ni Islam ke tidak? Eh, ni masih Islam lagi, Islam liberal. Kita pun jadi, haalah masih Islam. Eh, ni boleh ke tidak? Eh, ustaz tu kata boleh. Kita jadi keliru. Sebab itu dalam konteks Nabi Adam AS, Adam tahu tak boleh nak dekati, tak boleh nak makan. Tetapi bagaimana iblis akan berusaha sebaik mungkin mengelirukan, create confusion sehingga boleh jadi tertipu. Maka dalam konteks tadi, bila Nabi Adam dan Hawa dah terkeliru, terperangkap dengan tipu daya iblis, Allah perintahkan kedua kamu turun. Qala bita minha jami'ah. Dua-dua turun. Sebab tu kita pun minta jauhlah dalam konteks keluarga. Jangan tiba-tiba ayah dan ibu dijatuhkan dalam sebuah rumah tangga sebab ayah dan ibu tertipu. Boleh jadi minta maaf akhir zaman ini, anak boleh mengelirukan mak bapak. Desperate, lagi pula dengan suasana ekonomi yang tak berapa cantik, kadang-kadang mak bapak pun boleh tertipu dengan anak. Soal tanah ke, soal apa ke, nakkan projek itu ini, boleh. Dalam organisasi pun boleh jatuh. Macam-macam cara benda boleh berlaku, tertipu, tak perasan. Dalam konteks keluarga, amat malam tiba-tiba jatuh kehormatan mak bapak di mata anak-anak. Sebab ada orang yang berjaya menipu dan menjatuhkan. Apatah lagi dalam skil yang lebih besar. Macam-macam boleh berlaku. Sebab itu bila dah jatuh, Allah guna ayat apa? Ba'dukum li ba'din adu. Akhirnya bila dah datang pada desperate macam tu, dah kelakabut, masa tu nampak true colors. Yang kamu sesama kamu adalah boleh menjadi musuh. Silap-silap yang itulah kata dalam konteks keluarga. Ni awak lah ni kalau suami isteri. Percaya sangat dengan dia. Dia percaya sangat. Dah pecah dulu. Dah sudah berpecah. Dalam konteks company, organisasi. Disebabkan termakan, tertipu, terkeliru. Dah bergaduh. Split apa dan sebagainya. Dalam masyarakat. Macam semua tu boleh bangdukum di bangdukum. Pun begitu Allah bagi petunjuk, fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Ini cara pendekatan Allah nak menggambarkan kepada kita, ya Nabi Adam tu, dia pun terkeliru, dia pun tertipu, dia pun terperangkap. Tapi dalam kita membuat suatu hukuman, dalam konteks ini boleh kita andaikan hukuman daripada Allah, keluar kamu, turun kamu daripada syurga Allah. Tetapi bila menghukum, jangan sampai macam tidak ada petunjuk. Sebab itu dalam konteks ini Allah tunjukkan, fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Okey, hukuman dah dijatuhkan, jatuh. Tetapi bila dah jatuhkan hukuman, bukan sehingga peringkat menjauhkan terus. Kalau dalam konteks itu, apa nama, sekolah ke universiti ke, kita jatuhkan hukuman, biarlah hukuman itu masih ada petunjuk direction kita nak bawa ke mana sebenarnya. Bukan sehingga mereka lost terus. Ini yang kadang-kadang berlaku bila kita menjatuhkan hukuman, termasuklah kepada anak sendiri sekalipun, masyarakat ke dan sebagainya. Bukanlah hukuman itu terus menjauhkan orang yang buat salah itu, langsung tidak ada harapan, langsung tidak ada masa depan. Tetapi berikanlah dia peluang kedua, berikanlah dia jalan bagaimana nak kembali dan sebagainya. Maka dalam konteks ini, ia turun dan turun. Tapi Allah bagi peringatan, fa'imma ya'tiyannakum bidni huda. Tunggu, nanti akan datang kepada kamu huda, petunjuk. Maksudnya dah jatuh, jatuh dah, dah turun-turun. Yang kita kata, Allah
Allah pilihlah dalam banyak-banyak planet, Allah pilih bumi. Allah tak turunkan Nabi Adam dekat planet yang manusia tak boleh hidup. Kalau kata hukuman itu memang betul-betul out terus. Sebab tu minta maaf, kalau setakat hukuman manusia, kadang-kadang kita hanya jatuhkan hukuman dengan nafsu. Sebab marah, sebab benci, langsung tak bagi peluang untuk orang tu bangkit. Tetapi Allah dah jatuh, tapi punya banyak planet, Allah pilih planet yang paling baik untuk Nabi Adam survive bersama anak cucu. Dia bagi bumi. Lepas tu bukan setakat bagi planet yang terbaik, benda yang lebih mahal, bagi hidayah, bagi petunjuk supaya anak cucu Adam masih nampak peluang untuk balik semula ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya, semuanya boleh kembali. Bukan menghukum sampai langsung tak ada masa depan, langsung tak ada penambahbaikan ataupun pembetulan. Maka dekat konteks, dalam konteks ini Allah kata fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kau dah jatuh, kau dah bersilap, sekarang aku bagi kau hidayah, petunjuk, follow. Siapa yang ikut petunjuk daripada aku, percayalah, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan susah. Sebaliknya, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Tetapi siapa yang berpaling daripada mengingati aku, ikut petunjuk aku, maka tunggulah dia akan berdepan dengan kehidupan yang sempit. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam konteks ini, kalau tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat perasan, penceritaan ini masih lagi dalam konteks keluarga. Sebab itu orang macam saya melihat 2018 ataupun inilah kata sampai dah masanya. Sebelum ini kita banyak bercerita tentang pembinaan individu. Individu. Saya kira sudah sampai masanya dalam masyarakat kita, kita lebihkan bercakap dalam bahasa keluarga. Dia dah bukan personal punya victory, aku suami aku percaya dah, aku isteri aku tak. Dia kena sampai masanya kita ambil pendekatan, insyaAllah in terms of individu, masyarakat kita sudah semakin settle, semakin jelas. Tetapi bagaimana kita nak memperkukuhkan pula next stage bagi umat Islam, khususnya dalam konteks negara kita Malaysia, institusi keluarga. Kerisauan yang sedang berlaku ialah secara sedar atau tidak, sebenarnya strategi musuh-musuh Islam bila berdepan dengan kebangkitan umat Islam, mereka target institusi. Itu cara paling mudah dan berstrategi. Satu, dalam konteks sebuah masyarakat, sebuah negara, kalau perasanlah sejarah tamadun manusia menceritakan bagaimana bila musuh Islam serang Islam, dia akan serang nombor satu institusi ilmu atau institusi agama. Dalam konteks kita biasa masjid, perpustakaan, universiti. Itu institusi yang akan membangunkan masyarakat. Tuan-tuan boleh tengoklah zaman kejatuhan Khilafah Abbasiyah, macam mana Mongol, Tatar serang dan sebagainya tahun 656 Hijriah. Masa itu bagaimana apa nama Baitul Hikmah perpustakaannya habis, itu dulu diserang untuk mematikan. Tak tahulah, wallahualam, saya punya kerisauan kita sedang menuju kepada akhir zaman. Sebab itu setengah-setengah tempat saya dah mula membacakan hadis-hadis akhir zaman sebagai nak memperingatkan kepada kita apakah cabaran-cabaran. Sebab itu antara benda yang paling obvious kalau tuan-tuan biasa ingatlah tentang hadis-hadis akhir zaman ialah Allah mematikan para alim ulama. Panduan kita makin kurang, Nabi, Rasul of course dah tak ada. Kemudian mematikan pula para alim ulama. Kalau dulu at least kedalah bakar ke, kena huban ke kitab universiti ke. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok zaman Iraq kena serang, nombor satu antara yang mula-mula diserang masjid, universiti, perpustakaan, situ merujukan. Sebab tu sama juga dalam bentuk zaman kolonialisme, zaman penjajahan, mereka datang ke tanah Melayu dan seluruh dunia bukannya nak sangat bunuh orang ke ambil tanah, tapi dia ambil khazanah ilmu yang tu dibawa lari habis. Sebab tu contoh paling mudah bagi konteks negara kita, tanah air kita, tanah Melayu, kalau nak tengok bahan sejarah yang paling banyak berkaitan dengan Islam, khususnya berkaitan dengan Nusantara, Malaysia,
Indonesia dan yang sekitar je. Yang paling banyak satu dekat University of London, penjajah kita. Yang kedua University of Leiden, Belanda. Ini benda-benda yang sedar tak sedar itu sebenarnya yang mereka ambil. Bukan nak sangat rempah ratus ke getah ke apa tak, tapi ambil khazanah yang sebenarnya bersifat Islam. Sebab itu tuan-tuan, bila zaman dia habis jajah, dia datang balik, dia buat comeback dengan segala macam teknologi lah, ilmu apa, yang sebenarnya mereka sekadar rebrand balik khazanah ilmu umat Islam yang mereka dah ambil. Ini benda-benda yang kita kena sedar. Satu, institusi. Kedua, institusi yang jangan kita lupa yang menjadi suatu yang boleh menjatuhkan, merubuhkan sesebuah tamadun adalah institusi keluarga. Sebab itu kalau kita muhasabah balik, tengok ayat Allah menceritakan tentang keluarga, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu. Jadi benda yang mudah-mudahan kita sama-sama dapat create dalam rumah tangga kita. 21, perkataan yang biasa kita sebut dalam konteks keluarga adalah sakinah, litaskunu. Menarik tuan-tuan, bila saya sempat buat sedikit simple analisis berkaitan dengan perkataan-perkataan seperti sakinah, mawaddah, rahmah. Ini perkataan biasa kita dengar ceramah, forum dan sebagainya. Tapi bila tengok balik root words, contohnya bila tengok perkataan sakinah dalam Al-Quran, berapa kali Allah sebut, termasuklah perkataan-perkataan kalau dalam bahasa Arab kita panggil mushtaqat, yang root wordsnya diambil daripada perkataan sakinah. Contoh macam yang tadi disebut litas kudu. Sebab itu kita biasa translate mudah-mudah sakinah ni maksudnya tenang. Tapi bila kita tengok balik bagaimana Allah guna perkataan sakinah dalam Al-Quran, perkataan sakinah tu 6 kali Allah sebut. Dan ambil daripada perkataan sakinah itu ada 69 kali Allah sebut. Menariknya, bila saya cuba buat sedikit lah, tak habis, buat sedikit je perkataan sakinah dan perkara-perkara perkataan berkaitan, maksud ketenangan yang ada itu paling mudah kalau kita nak buat analogi, kita tengok masa kita baca Quran. Kita bila baca Quran, baca-baca-baca kan kita ada sukun. Itu sakinah lah tu. Asas dia. Sebab tu ada istilah apa? Man arid li sukun. Sebab apa? Maksud sakinah ini, kita sibuk, kita kalut, kita apa, kemudian kita rest. Yang tu maksud ketenangan. Dia bukan tenang-tenang macam tu. Jadi sebalik kesibukan, tiba-tiba jadi tenang. Sebab itu dalam Al-Quran saya tengok beberapa ayat menarik. Satu, sakan, rumah. Maskan, tempat tinggal. Masakinah tayyibah, banyak termasuk dekat syurga. Maksudnya apa? Sakinah yang kita sebut adalah rumah. Kenapa? Rumah tu mudah-mudahan rumah tangga kita memang betul-betul sakinah. Kenapa? Sehari kita kalut, sibuk, kerja apa bagai, bergaduh lah mungkin apa dekat tempat kerja ke kat luar ke apa macam-macam. Sibuk lah hidupnya, maknanya mudah-mudahan apa yang berlaku sampai dekat rumah, kita sukun. Oh tenang. Lega balik rumah. Benda ni yang kita takut kita tak jumpa. Na'udzubillah yang berlaku sebaliknya. Dekat luar happy, sampai rumah je Allah stres dia kembali rumah. Jadi kadang-kadang pula dekat luar orang rasa, eh jumpa kawan yang best, lepak kedai mama best, main golf best, sembang pun best. Sampai rumah tiba-tiba, eh kenapa yang rasa macam tak masuk je pun rumah. Tengok anak jadi alamak, tengok isteri, termasuk dia isteri, termasuk juga anak, kadang-kadang benda yang sama berlaku. Anda pun kat luar jumpa kawan best, enjoy apa, lepak-lepak. Sampai rumah Allah tengok bapak aku stres. Dia tak jadi sakinah yang kita sebut. Sebab itu, dia bukan setakat rumah saja. Bila tengok Al-Quran juga, orang yang dah kahwin, memang dapat sakinah. Minta maaf lah kalau kita guna bahasa biasa-biasa. Orang lelaki contoh. Selagi tak kahwin, sembang darah lah. Oh cantik perempuan tu, awet dia pun punya lah, gerang-gerang. Tengok perempuan lalu sikit, nak tengok apa semua. Ini secara umum lah tersebut. Tetapi mudah-mudahan bagi orang yang dah kahwin, tengoklah orang perempuan lalu macam mana pun, aku dah tentang aku tak pernah tengok lah. Sebelum tu kalut sikit perempuan nak tengok, ni tengok, ni tengok. Dah kahwin, aku tak pandang.
Kalau guna bahasa mudahnya, tengah lepak-lepak, dia lufa lalu. Tak pandang dia lufa. Dia lufa yang tengok kita. Sebab apa? Dia tak kahwin lagi. Dia yang masih kandung lagi. Dia dah kahwin, relax. Itu sekadar nak memberi gambaran. Biasanya dah kahwin, dia tenang, dia relax. Sebab itu, isteri menjadi tenangkan suami. Suami menyebabkan isteri jadi tenang. Dia keresahan itu, dia akan jadi menurun. Dia jadi lebih kepada ketenangan dan kebahagiaan. Dan begitu juga tuan-tuan menarik, dia tengok dekat Al-Quran, Allah sebut juga berkaitan dengan sakanun ataupun maskan ini, Allah sebut berkaitan dengan balam. Balam pun sakan. Balam pun sakinah. Betul. Kenapa? Yalah, siang kita sibuk. Sampai malam, alhamdulillah dah balam, tenangnya aku. Cuba minta maaf sekali lagi, kerisauan kita kalau-kalau malam datang pun tak tenang. Malam pun kita nak keluar lagi. Sebab tu saya minta jauh lah, ya Allah, janganlah ada ahli keluarga aku terpaksa dengan dunia yang serba mencengkam ini kerja shift malam. Wallahualam, saya tak beranilah nak kata tak sepatutnya ada kerja waktu malam. Tak boleh saya nak kata macam tu. Tetapi kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, dan of course benda yang kait dengan Nabi mesti yang baik. Nabi tak sempat nak buat apa-apa dah malam, melainkan untuk urusan dalam rumah. Lepas isyak tu, kalau kita katalah ideally pukul 10, that's it. Kalau boleh nak aktif sibuk, pukul 4 pagi. Itu sepatutnya. Kita pukul 10 baru nak keluar main futsal. Contoh 10 baru nak buat meeting. Tak maaf nak cakap benda yang realiti. Tak kena. Lepas tu esok subuh lah kan buat. Sebab tu malam memang tenang. Sebab siang memang kita sibuk. Tapi yang berlaku kadang-kadang hari ni, minta maaf, kerja je malam. So pukul 7 pagi baru balik. Habis. Kesian. Kita tak boleh nak kata tak boleh. Sebab itu kadang-kadang terpaksa hafazan bagi perangkat. Tetapi kalau ikut fitrah, salah. Ja'alna al-layla wa ja'alna haram ma'asha wa ja'alna al-layla libasa. Siang ada demi peranan, malam ada. Tapi wallahualam, tak naklah kita kata semua kejahatan barat menyebabkan kita macam ni, macam ni. Tapi saya tak pasti. Pengalaman saya lah sikit-sikit duduk kat negara barat. Barat memang malam duduk kat rumah. Pukul 6 petang dah habis, dah settle. Ini lagilah kalau macam kita kat Malaysia ni. Lah kalau kita biasa tanda kiamat, tapi kat Malaysia tanda pilihan raya. Kalau dekat belah barat, bila musim dan dekat pilihan raya, masing-masing akan buat manifesto. Dan antara benda yang mereka perjuangkan, biasa mendapat perhatian penduduk adalah family first. Family first. Siap ada parti politik, memang nama parti itu pun family first. Nama perjuangkan hak keluarga. Dengan harapan, tak payah overtime, jangan apa, pukul 6 semua dah balik rumah. Kadang-kadang terfikir, siapa lebih Islami? Cuma mungkin untuk berlaku adil, mereka mungkin negara maju. Mereka boleh buat macam tu, dah level mereka. Sebab mereka boleh, yelah, dah. Tak pergi kita, nak hidup lagi kerja, mana ada satu, kena ada 3-4 kerja kan dekat Malaysia ni. Dengan Grab, dengan apa, ni benda-benda yang realiti yang sedang berlaku depan mata kita. Itu yang boleh tengok balik, Allahuakbar. Kalau saya cuma melihat Islam secara ideal, sepatutnya kalau semua orang kerja siang malam dengan family, kita tengok sunnah. Dan disitulah mendatangkan sakinah. Itu berkaitan dengan perkataan sakinah. Cuma soalannya, dia bukan setakat arrange masa. Bagaimana kita nak define sakinah tu? Bagaimana kita nak cari sakinah tu? Siapa yang sebenarnya bagi tenang? Duduk kat rumah malam-malam pun kadang-kadang tak tenang. Sebab dalam rumah itu tidak ada hidayah daripada Allah. Itu yang tadi Allah kata, siapa nak dunia ni luas, apa, jangan sempit, ambil petunjuk hidayah daripada aku. Tapi waman a'radu 'an zikri, siapa yang tak nak, dia berpaling daripada petunjuk peringatan aku, dia tak sempat nak ingat aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidup dia sempit, sesak dia. Duit mungkin banyak, rumah mungkin besar, tapi sempitnya rumah aku. Tapi bagi orang yang mendapat petunjuk, Allah buka dia tenang, bahagia. Rumah dia mungkin kecil, tetapi rasa luasnya, tengok muka anak, apa, hati bahagia. Yang ni tak boleh nak beli. Tapi nak explain benda ni, tak ada siapa yang boleh buat melainkan experience sendiri. Dan
dapatkan balik. Mudah-mudahan, contoh sebagai seorang ayah, bila kita balik, mungkin anda tengok ayah, ya Allah, aku tak semayang lagi asar. Yang dinampak Allah. Dia bukan nampak ayah balik bawa makan apa. Kita biasa macam tu je. Bawa duit ke, bawa apa. Setakat dunia juga yang dia nampak. Tetapi mudah-mudahan Allah lupalah tak baca Quran lagi hari ini. Contoh sebagai ayah yang lead. Tengok ayahnya nampak, walaupun ayah tak tahu Quran pun. Tetapi yang nampak macam tu. Dan alangkah baiknya kita pun Allah bagi kawan-kawan yang macam tu. Tengok kawan ni kita siap, ya Allah dah lama tak jumpa. Bila tengok muka dia, Allah dulu aku selalu, aku dah lama tak bangun pagi contoh. Tahajud ke apa bagai. Tengok kawan tu, inspired. Allah bagus je dia dengan masa anak dia, Allah banyak je. Aku rasa macam minggu dia aku tak ada masa dengan anak dengan isteri aku. Tengok kawan aku ni aku tahu, dia memang best lah family man. Ini benda-benda yang kita kata inspiring. Yang sebenarnya Allah sekadar jelmakan tanda-tanda kebesaran dia, dia letakkan dekat tempat-tempat yang ada sekeliling kita. Tengok kawan kita, ya Allah, kawan dekat aku ni bapak dia sakit. Tak pernah dia miss daripada bapak dia sihat sampai bapak dia sakit. Sampai bapak dia sakit pun dah duduk rumah dia. Aku, aku tak balik pun bapak aku tak tanya pun aku. Contoh, aku tak telefon, mak bapak aku tak kisah aku. Contoh. Sebab tu Allah jadikan sekeliling kita ada macam orang. Ustaz, kawan aku, ya Allah, isteri dia sakit. Dia boleh jekal betul jaga isteri dia. Ish, aku macam mana esok, na'udzubillah, jangan dia Allah, kalau isteri aku sakit, aku tak tahu aku boleh buat tak macam dia. Ini benda-benda dia yang tak seorang sama pujian Allah bagi. Tapi peringatan itu semua kita boleh ambil iktibar sama-sama. Sebab tu mudah-mudahan janganlah tunggu sampai ke peringkat Allah bagi peringatan yang terlalu besar. Reminder-nya dah terlalu berat. Sampai kita pun jadi tak tertanggung. Tapi mudah-mudahan kita luaskan mata kita, buka mata kita luas-luas. Mudah-mudahan Allah bagikan sakinah, ketenangan, kebahagiaan. Cuma tak sempat saya nak kupas tentang Ka'bah yang disebutkan tenang pintu-pintunya. Sebetulnya ada banyak. Cuma saya nak katakan mudah-mudahan sampai ke peringkat kalau Nabi SAW lagilah levelnya luar biasa. Gaya nak perang masa tu boleh tenang. Masa bila? Perjanjian Hudaybiyah. Wazalah sakinah, Allah berikan ketenangan kepada Nabi dan umat Islam. Masa bila? Kan bila Nabi nak buka kota Mekah, pembukaan kota Mekah masa perjanjian Hudaybiyah, masa itu tiba-tiba Nabi baru nak buat umrah. Tiba-tiba apa yang berlaku? Hantar Uthman sebagai utusan masuk dekat dalam kota Mekah. Tiba-tiba Uthman tak muncul-muncul. Yang itulah pada masa itu dah datang berita kata Uthman kena bunuh lah apa. Mereka buat bai'ah. Janji setia. Apa-apa berlaku dekat Uthman, kita sama-sama ni. Kalau kita ada masa itu mesti kita gatal, takut dan sebagainya. Macam nak perang aja. Tapi Allah yang bagi ketenangan kepada mereka. Masa itu boleh pula tenang. Maknanya kata level tenang yang level tu luar biasa. Tengah tekanan, tengah nak perang, Allah boleh bagi ketenangan kepada mereka. That's why tiba-tiba mereka jadi kuat dan bersatu hati. Sebab tu orang macam saya memang percaya kekuatan umat Islam adalah pada kesatuan. Bila kita bersatu, kita tenang. Bila kita berpecah, tu yang katalah sama style Yahudi lah. Tak perlu ramai, sikit. Tapi yang ramai dah berpecah, akhirnya dia yang dominan tu. Kita jadi tak tenang. Macam mana ya anak aku esok-esok kat sekolah ni, macam mana? Macam mana Islam kat Malaysia satu hari nanti? Tak tenang kita sebenarnya. Sebab kita yang mencari ketidaktenangan tersebut. Kita biarkan perpecahan terus berlaku dalam masyarakat. Yang minoriti boleh menguasai secara mudah-mudah kalau kita tak cermat, tidak bijak. Okey, itu berkaitan dengan ketenangan. Termasuklah kalau ada satu ayat lagi, zakat. Bila kita keluarkan zakat, rupanya makin kita keluar zakat sedekah, tenang hati. Logik kita makin keluar duit, alamak makin tak cukup, makin susah hati. Tapi sebenarnya bila kita tak keluar zakat, tak keluarkan sedekah, kita rasa alamak ada benda. Macam kita hutang, tak lepas rasanya. Rasa tak tenang. Tapi bila kita keluarkan, insyaAllah. Yang kedua perkataan mawaddah. Ini tiga benda yang kita cari biasa dalam keluarga. Kedua mawaddah. Mawaddah ni kalau bahasa mudahnya cinta, sayang, suka, nak memiliki. Itu paling mudah. 25 kali. Apa 8 kali perkataan mawaddah, 25 kali perkataan yang hampir sama dengan mawaddah. Maknanya daripada perkataan mawaddah, waddah, yang waddu.
Sebab tu dulu macam kami yang belajar dekat Jordan, dulu pelik, bahasa Arab ni sama, tapi bila dah sebut dah tak sama. Contoh, kita namakan sesuatu, kalau belah besi, ais A, lain terus ais. Mana dia punya perkataan ais tu? Kalau belah Saudi, tibra, tibra A, tibra pula, larinya jauh. Kalau sampai dekat belah Jordan, syubidah, lain. Kalau bahasa standardnya, bahasa turid, turid maknanya aroda yuridu. Tiba-tiba saya Jordan, syubidah, apa benda syubidah, lain terus maksudnya. Biwudika, dia berkataan mawaddah, apa yang kau nak, apa yang kau suka, apa yang kau cari. Sebab tu perkataan mawaddah, benda tu mudah-mudahan dalam sebuah keluarga kita masih berterusan sayang. Wallahu a'lam. Pengalaman sembang dengan orang ulama, kawan-kawan cerita, ya ustaz, masa mula kahwin memang sayang, sayangnya lain, tapi sayang masa tu, sayangnya baru nak kenal, sukanya suka, suka sebab benda baru. Tapi ustaz, rupa-rupanya masuk stage umur tertentu, ada orang kata 40, dia akan ada sayang yang lain pula, sayangnya yang lebih bersifat appreciate. Alhamdulillah, aku tak sangka, dulu aku suka-suka je kahwin dengan dia, tapi rupanya Allah berkasihlah, Allah bagi aku istimewa, masing-masing dah boleh appreciate dia jadi lebih matang. Yang isteri pun, aku pun tak sangka, aku ingat suami aku ni je, tapi rupanya bila kahwin, dia sayang, dah jadi sebab sayang memiliki. Sampailah, sampai ke peringkat yang kita kata lebih senior. Jadi kalau tengok balik betul juga, dan ulama pun ada sebut, dia sampai ke peringkat sayang sebab benda tu berterusan sampai ke mati. Dia sebut sayang tu, tapi sayangnya berbeza-beza. Sayang ada anak seorang, lain caranya. Sayang ada anak ramai, lain caranya. Cuma lebih penting sekali, jangan lupa sayang itu datang daripada mana pun, sama macam sakinah. Jangan lupa sayang itu datang daripada Allah. Kalau Allah tak izinkan kau bagi rumah, kereta, kapal terbang dengan isteri pun, kalau sayang untuk Allah tak bagi, cerai juga. Sebab itu dalam kita sayang kepada isteri, sayang kepada anak, jangan lupa semua itu datang daripada kasih sayang Allah. Itu namanya hamba. Dia bukan hanya dengan benda, tapi dia datang sekali package, mudah-mudahan dengan izin ataupun dengan campakkan sekelumit kasih sayang daripada Allah. Maka itu yang kita harapkan sangat-sangat. Bahasa mudah, mudah-mudahan perasaan sayang itu masih terus berkekalan dalam keluarga. Jangan sampai tidur dengan berani pula, aku dah tak sayang. Tak sayang anak, tak sayang bapa, tak sayang mak, tak sayang isteri, tak sayang suami. Jangan main-main benda itu. Hilang sakinah, hilang mawaddah. Sebab tu kita berkehendakkan, zahirkan, aku berkehendakkan kepada isteri. Isteri pun zahirkan, aku berkehendakkan kepada suami. Anak zahirkan berkehendak kepada bapa. Mak bapa zahirkan perasaan kita memang nak kepada anak-anak ni. Dia bukan tiba-tiba, aku tak tahulah terpaksa kahwin dengan kau. Problem. Jadi sama-sama kita munculkan dalam rumah tangga kita. Sebab hakikatnya kita pula yang dah bergelar mak bapa. Esok-esok bila kita dah tua, dah tak nak, tak ada nak nafi, kita memang berhajat kepada anak-anak. Tak mesti duit, tapi paling-paling tidak suara, belayan kasih sayang. Ini benda-benda je yang kita tak boleh nak nafi. Akhirnya hidup bukan duit semata-mata. Sebagai yang biasa saya sebut, what you give, you get back. Kalau anak kita, kita hanya bagi duit, dia tak rasa kasih sayang, tunggulah masa kita tua nanti. Dia bagi duit aja, kasih sayang, belayan, dia tak bagi. Walhal masa tu, kita dah tak mampu nak duit sangat pun kadang-kadang. Tapi yang kita nak, suara dia, kasih sayang dia, tangan dia dan sebagainya. Ini benda-benda yang sama-sama kita jaga. Dan yang terakhir sebagai penutup, perkataan rahmah. Rahmah ni paling banyak sekali dalam Quran. Dan sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam Quran pun, sifat Allah, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini semua daripada sifat rahmat paling banyak. Cuma untuk simplify, ayat rahmah saja 114 kali sebut dalam Quran. Daripada mushtaqat perkataan rahmah, Rahman Rahim, 339 kali sebut dalam Quran. Cuma mungkin untuk nak mudahkan lagi, saya gunakan istilah, bila tengok balik ayat rahmah yang banyak-banyak ni, biasa rahmah sebut macam sayang. Saya nak lari sikit daripada perkataan mawaddah tadi. Akhirnya perkataan yang saya rasa paling simple, masih berkait dengan kasih sayang,
kasih, tapi saya gunakan istilah kesian. Datangkan perasaan kesian dalam sebuah keluarga. Contoh, bapa tengok anak balik sekolah, kesiannya anak aku. Walaupun sebenarnya kasih, tapi saya gunakan bahasa dia mudah bapa kesian. Ya Allah, anak aku balik sekolah ni. Ish. Sebagai bapa tak perlu bayar apa-apa, kita contoh tak ada masalah pun, kita tolong angkat beg anak. Tengok dia baru darjah satu, tengok beg berat macam tu. Ya, aku pun sekolah juga dulu. Beg tak besar macam tu, contoh datang kesian. Automatik anak tak perlu cakap apa-apa, datang sayang. Isteri tengok suami balik. Oh, kesian suami aku cari duit kerja macam ni sekali. Datang kesian tengok suami. Suami balik tengok isteri. Kesian je isteri aku. Satu hari tak ke mana, duduk rumah aje, buat kerja rumah aje. Orang tak faham kata, oh, isteri kau ni tak buat kerja. Padahal kerja dia paling banyak sekali kat rumah tu. Datang kesian. Kalau semua orang ada perasaan kesian, automatik akan rasa nak bantu. Kalau semua ada perasaan kesian, semua akan memaafkan. Kalau tak ada kesian, apa bang tak telefon langsung daripada pagi. Oh, dia dah tak ada kesian dah. Dia tak dapat nak cuba faham yang suami macam ni. Yang suami pun duduk rumah buat apa saja, dia dah semua tak ada kesian. Yang anak pun sama, tak ada kesian. Bila hidup tak ada kesian, itu yang berlaku. Termasuklah yang sebenarnya saya sebut dalam konteks keluarga besar sebuah negara. Wujudkan kesian. Bila ada kesian, insyaAllah ada saling memaafkan. Yang itulah akan datang perasaan sayang, dan akhirnya datang balik perasaan ketenangan. Sakinah dalam keluarga besar sebuah negara. Sakinah dalam keluarga besar lagi sebuah dunia. Yang mana semua ini game yang Allah nak tuju. Kita semua berkeluarga dalam sebuah tempat yang Allah tinggalkan untuk Nabi Adam itu, namanya bumi. Maka benda-benda inilah yang mudah-mudahan akan sama-sama kita cari balik punca ketenangan dekat mana, punca kedamaian dekat mana. Sebab Allah sentiasa kesian kat kita. Dia tahu kemampuan kita. Kalau nak kira satu-satulah dosa yang kita dah buat dekat dia, tak ada muka dah kita kat atas bumi. Tapi dia tahu kemampuan kita. Dia kesian kat kita. Bagi peluang lagi, bagi peluang lagi. Pinjam sikit sifat dan nama Allah itu untuk kita belajar. Mudah-mudahan sama-samalah kita bina keluarga kecil kita dalam rumah tangga kita suasana sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan mudah-mudahan kebaikan itu kita expand dalam kita punya big family umat Islam dan manusia seluruhnya, supaya mudah-mudahan dunia ini, negara ini semua sekali mendapat sakinah, ketenangan, semua seronok dekat negara kita. Semua ada mawaddah, semua berkasih sayang. Islam dengan tak Islam pun boleh berkasih sayang. Dan mudah-mudahan dia bermula dengan sifat saling kasih mengasihani, atau bahasa mudah kita saling kesian. Orang Melayu tengok orang Cina, kesian dia orang, orang ni gitu. Orang Cina pun kesian tengok orang Melayu ni di tanah air dia, tapi kenapa dia orang jadi macam ni. Bukannya saling nak conquer, kuasa menguasai antara satu sama lain. Tapi mudah-mudahan akhir sekali semua itu datang dengan kita sama-sama pegang tadi Allah kata petunjuk hidayah daripada Allah. Kalau tak, memanglah terasa sempitnya negara kita, sempitnya dunia ini. Ma'isyatan tawka, masa hidup kita sempit. Sebelum sebenarnya nanti memang betul-betul sempit, masuk dalam kubur, kita memang suara-suara dan ada sempit. Tapi benda yang sama juga, kalau dengan amal ibadah, amal soleh kita cantik, kubur yang sempit itu terasa luas dengan bantuan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, saya rasa setakat itu dulu perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan yang bercakap bukanlah orang yang terbaik, tetapi kita cuba sama-sama merealisasikan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, supaya sama-sama kita hidup tenang, hidup bahagia dan hidup bergembira di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia dan akhirat insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مقصوبا ولا تجعل اللهم فينا ولا من معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar-benar jelas kebenarannya, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menuruti, mentaati, mempertahankan dan memperjuangkan segala kebenaran daripada-Mu ya Allah. Dan tunjukkanlah kepada kami yang mana salah itu jelas sesat,
dosa dan penuh kebatilan, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menolak dan meninggalkan segala sesuatu yang bersifat dosa dan kemungkaran. Allahumma faqihna fid din wa 'allim lana ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kefahaman dalam beragama dan tunjukkanlah kami jalan yang keridhaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik kepada Allah, yang benar kepada Islam, kepada diri saya sendiri, saya minta maaf semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.